diketahui beberapa hari yang lalu, nama dari Gading Martin bersama Gisela Anastasia dan juga Gempi sedang melakukan perjalanan ataupun liburan di luar negeri yang cukup lama, hampir 1 minggu lebih atau hampir 2 minggu ya teman-teman, di mana Gading bersama Gisen melakukan quality time hanya untuk anak tercinta dari mereka yang mempunyai nama Gempi. Lalu menariknya, pada hari Sabtu 21 Januari di tahun 2023, nama dari Gading Martin bersama Gisela Anastasia merayakan hari ulang tahun dari Gempi, dan pada perayaan tersebut memakai tema Happiness Gempi. Tentu saja apapun yang dilakukan oleh Gempi pada hari itu, mereka selaku kedua orang tua dari Gempi menuruti dan menemani Gempi kemanapun pergi teman-teman. Bahkan ketika nama dari Gisela Anastasia sedang bernyanyi bersama Gempi, di sana turut Gading Martin merekam momen tersebut ya teman-teman, seperti selayaknya seorang ayah memperhatikan kedua orang tercinta, yaitu seorang istri dan juga anaknya teman-teman. Meskipun pada momen kali ini nama dari Gading Martin bersama Gisela Anastasia telah resmi berpisah atau dengan kata lain bercerai, tetapi hubungan mereka tetap solid, bahkan tetap romantis ya teman-teman, hanya untuk anak tercinta dari mereka yang mempunyai nama Gempi. Lalu setelah itu pada hari yang bersamaan, nama dari Gading Martin memberitahu tentang pernikahan kepada publik, di mana dikatakan marriage is like a walk in the park, Jurassic Park, just keep walking, atau mempunyai arti pernikahan itu seperti berjalan di sebuah taman. Ya, taman Jurassic. Taman Jurassic itu biasanya berisi dinosaurus-dinosaurus yang membahayakan ya teman-teman. Dan Gading mengatakan tetap jalani saja seakan-akan meskipun pernikahan dari mereka penuh dengan lika-liku masalah yang membuat mereka harus berpisah, tetapi Gading mengatakan tetap jalanin aja, pasti akan ada sisi baiknya. Lalu apakah ini pertanda bahwa mereka, yaitu Gisela Anastasia bersama Gading Martin, akan kembali pada tahun 2023 atau mereka akan resmi balikan di tahun 2023? Bagaimana menurut teman-teman? Luar biasa dari tim Amra, dari event organizer, dan semua vendor yang ada di sini. Lumayan kerjanya kayak nyulap candi seperti biasa ya, tapi bisa terlaksana juga akhirnya hari ini. Sebenarnya hanya bermula dari iseng kita, ide iseng kita ya, karena Gempi lagi suka sama si Wednesday ini yang sebenarnya aku juga nggak tahu, makanya hari ini dan jadi Sunday. Maju lagi nggak ya? Pokoknya kita semua mau doa terbaik. Juga meski mundur, tetap bebas.
hadapan orang yang usaha. Tuhan bolehkah ini yang aku perjuangkan. Aku benamkan wajahku penuh di telapak tanganmu yang wangi dan terbuka. Jadi pasti rasa sedih kita.